Oke, selamat datang di channel Haki Story. Hari ini kita akan melakukan tes jarak tembak dan akurasi untuk ACPDW ya. Di sini saya sudah sediakan dua tempat magazin dan BB-nya. Yang kita gunakan adalah 0,20 gram. Oke, kita tuang secukupnya saja ya. Dan cara untuk mengisi magazin dari KACPDW sendiri ini adalah dengan cara memasukkan BB-nya satu-satu ya. Jadi tidak memakai sistem kocok seperti M416. Jadi kita langsung saja memasukkannya. Oh ya, untuk kapasitas dari magazin KACPDW sendiri ini adalah 35 BB ya. Bisa kita masukkan sampai 40 tapi itu sudah terlalu maksa, kasihan pernya. Oke, langsung saja kita percepat ya. Oke, kita akan lakukan tes jarak tembak ya. Kita akan menembak dinding abu-abu yang ada di sana. Jarak adalah 25 meter. Kita akan mencoba menembaknya ya. Oke, ternyata kena ya. Kita coba sekali lagi. Oke, dari dua percobaan tadi kena ya. Mantul dia, kena dinding abu-abu sebelah sana. Oke, kita coba zoom. Oke, itu dia untuk tes jarak ya, 25 meter. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes akurasi tembak. Kita akan mentargetkan tiang listrik yang ujungnya berwarna hijau ya, dengan jarak 15 meter. Langsung saja kita coba ya. Tes tembak akurasi pertama. Oke, bunyi ting ya. Padahal kondisi saat ini adalah anginnya sangat kencang, tapi masih kena. Tes tembak kedua. Miss. Anginnya sangat kencang ya di luar. Oke, bunyi lagi ya. Sangat akurasi dan presisi sekali. Oke, ini adalah The Cobra M301. Sangat bagus untuk masalah presisi. Oke, sekian untuk video kita hari ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment below. Thank you so much.